Assalamualaikum bosku, ketemu lagi bersama saya di channel Cak Gunung. Ya, di video kali ini kita membahas lagi tentang plafon ya, yaitu cara pasang plafon drop ceiling untuk pemasangan plafon drop di bagian bawahnya ini ya. Di sini sudah saya contohkan untuk hasil yang sudah saya pasang ya rekan-rekan, seperti ini untuk hasil drop bawahnya dan bagian penutupnya ya. Jadi antara plafon bawah dan penutup bagian drop bawah ini tanpa sambungan ya, jadi nanti hasilnya lebih bagus. Jadi bagaimana caranya untuk pemasangan plafon drop bawah ini, simak terus videonya, semoga bermanfaat. Nah, di sini untuk langkah yang pertama pastinya kita ukur terlebih dahulu ya. Nah, di sini kebetulan untuk pinggiran tembok nanti menggunakan tali air, jadi saya ukur dari tepi tali air ke depan ya, bagian drop ini, lebar drop. Nah, kalau teman-teman untuk pinggirnya itu menggunakan list, tinggal diukur saja dari tembok sampai ke tepi bagian rangka holo dan ditambahkan untuk bagian penutupnya ya rekan-rekan. Nah, di sini nanti untuk penutupnya sendiri saya buat 8 cm. Nah, di sini kita ukur juga kanan kiri untuk memastikan ukurannya itu sama ya rekan-rekan, takutnya nanti ada selisih setengah senti ataupun berapa. Nah, selanjutnya di sini kita akan ukur untuk pemotongan gipsnya ya. Jadi di sini sebenarnya bisa langsung ya, tinggal lebar rangka berapa ditambah untuk tinggi penutupnya berapa ditambahkan 1 cm agar lebih jelas. Di sini saya akan ukur satu persatu ya. Jadi tadi di sini saya lebar dari rangkanya itu 59, kita tambahkan 1 cm ya nanti untuk bagian sudutnya, yaitu jadi 60 kita ukur. Dan selanjutnya kita tambahkan 8 cm ya untuk penutupnya, karena di sini untuk penutup saya ada buat 8 cm. Nah, seperti ini kita tandai, kita ukur juga kanan kirinya ya, ataupun bagian sebelahnya sama ukurannya seperti itu. Dan selanjutnya ini tinggal kita potong ya rekan-rekan, ini kita potong total keseluruhan ya. Tadi ukuran lebar rangka kita tambah 1 cm dan kita tambah penutupnya yaitu 8 cm. Nah, untuk pemotongan gipsen ini lebih mudah ya rekan-rekan, karena dia enggak keras. Nah, selanjutnya kita akan ukur ya untuk pembuatan lekukan ataupun membuat siku untuk penutupnya agar nanti langsung ya, jadi tidak ada sambungan. Di sini tinggal teman-teman ambil saja untuk tinggi dropnya itu berapa sesuai ukuran awal ya. Di sini kita ambil, saya contohkan ambil 8 cm seperti ini, kita ukur kanan kiri dan kita garis menggunakan cutter seperti ini. Tapi ini enggak kita potong ya rekan-rekan. Oh ya, dan juga untuk posisi gipsnya itu kita balik ya, jadi yang kita potong itu sebaliknya dan kita tekuk seperti ini. Nah, dan selanjutnya tinggal kita cutter ya, membentuk sudut kurang lebih 45 derajat seperti ini. Tapi hati-hati untuk bagian kertas dalamnya itu jangan sampai terkena cutter ya, nanti patah kalau terkena cutter. Bisa juga untuk merapikan kita gunakan sebaliknya cutter ya, balikannya cutter, dan kita kerok seperti ini agar lebih aman, nggak mengenai kertas bagian dalamnya. Dan untuk yang sebaliknya juga sama, kita lakukan seperti itu, kita bentuk sudut kurang lebih 45 derajat. Dan untuk hasilnya seperti ini ya rekan-rekan, kurang lebihnya untuk bentuk dari pemotongan ataupun pembuatan sudutnya. Tetapi sebelum kita pasang, di sini kita coba dulu ya, kita tekuk sudah bisa membentuk sudut 90 derajat atau belum. Kalau sudah, ini siap kita pasang. Nah, di sini kebetulan saya untuk pemasangan sendiri ya rekan-rekan, jadi harus saya siapkan dulu sebelum saya naik stagger, dan juga saya tambahkan triplek ya. Ini nanti agar membantu menjepit gipsennya supaya tidak terjatuh ya. Karena kalau nggak salah satu sisi nggak kita kasih penjepit seperti ini, nanti takutnya untuk gipsen itu patah. Nah, selanjutnya tinggal kita pasang saja untuk gipsennya seperti ini. Hati-hati ya rekan-rekan untuk pemasangan gipsen sendiri, ini rawan patah ya, jadi harus lebih berhati-hati. Nah, ini fungsinya ya untuk penjepitnya, jadi kita lebih mudah untuk pemasangannya, untuk pemasangan gipsen sendiri nih.
Dan selanjutnya ini tinggal kita skrup saja ke setiap rangka ya. Nah, setelah semua sudah disekrup, tinggal kita lepas saja untuk pembantu ataupun penjepitnya ya rekan-rekan, karena sudah tidak berfungsi lagi. Dan seperti inilah hasilnya ya untuk pemasangan plafon drop ceiling bagian bawahnya. Mohon maaf ya, jadi saya di sini nggak bisa pasang ataupun buat video full ya, karena ya seperti ini terlihat untuk bagian sebelah itu belum terpasang ya, karena masih ada pipa AC yang belum masuk, jadi belum bisa kita selesaikan. Dan ini adalah hasilnya ya untuk pembuatan ataupun pemasangan drop plafon drop ceiling bagian bawah antara penutup dan plafon seperti ini tanpa sambungan. Jadi hasilnya itu lebih rapi dan ini juga hasilnya lebih lurus rekan-rekan. Jadi kalau kita buat sambungan itu proses pengomponannya juga lumayan memakan waktu, dan untuk hasil kelurusannya juga itu kurang rekan-rekan. Dan mungkin untuk yang sudah terbiasa ya, untuk sudah ahli plafon ini sudah masalah gampang, tapi buat teman-teman pemula ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Dan untuk balokan ini juga sama ya, tadi di awal kan belum ditutup, nah ini sudah ditutup menggunakan gypsum juga. Untuk caranya juga sama ya pemotongannya, hanya saja ini bagian bawah kita tambahkan 2 cm ya, karena buat kanan kiri. Dan untuk yang ke atasnya itu kita tambahkan 1 cm. Dan untuk video kali ini mungkin itu saja ya rekan-rekan, untuk cara pasang plafon drop ceiling pemasangan drop bagian bawah agar hasilnya bisa lurus, rapi, dan tentunya tanpa sambungan. Dan kalau menurut rekan-rekan video ini bermanfaat, tentunya juga jangan lupa untuk klik like. Kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar, dan nggak ada salahnya buat teman-teman share ke teman-teman yang lain biar bisa bermanfaat buat orang banyak. Dan kalau suka dengan channel ini juga tentunya jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya biar teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.